Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini saya akan memperlihatkan cara mencari lagu yang ada pada channel YouTube Panduan Menyanyikan Buku Indah HKBP yang saya kelola. Channel YouTube ini khusus dipersembahkan untuk siapapun yang ingin mempelajari lagu-lagu buku Indah HKBP. Memang lebih khusus bagi para pelayan song leader di seantero gereja HKBP. Kawan-kawan bisa mempelajari secara virtual semua lagu yang ada pada buku ND, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu lagu buku yang tersebut, asalkan kita mau belajar. Oke, langsung saja kita baik melalui laptop atau gadget lain seperti handphone, tablet, iPod, dan sebagainya, browsing. Dan masuk ke YouTube atau langsung pun boleh. Biasanya saya masuk ke YouTube dulu. Oke, saya akan zoom supaya lebih. Oke, nah caranya. Misalnya, Bapak Ibu ingin mencari buku ND nomor 1. Ketik saja BE spasi 1. Kemudian tekan enter atau searching. Nah, puji Tuhan, lagu-lagu buku ND ini sudah dikenal luas. Sehingga bila kita mengetik BE1, lagu-lagu yang diposting pada channel YouTube Buku Indah HKBP sudah langsung pada posisi atas, jadi tidak susah menemukannya. Ini diposting oleh Panduan Menyanyikan Buku Indah HKBP. Tinggal klik. Punya ini karena ada iklan, saya akan lewatkan saja. Ini ada dua iklan, saya akan lewatkan saja. Nah, inilah lagunya. Ini karena sudah pernah saya putar dari awal, tidak sampai habis, dimulai tadi dari tengah. Kalau Bapak Ibu ingin dari awal, silakan ke awal lagu. Jadi gampang sekali, hanya ketik BE, spasi, dan nomor lagu. Misalnya kita ingin mencari lagu yang lain, BE nomor 200. Enter. Nah, dia akan, ini juga dia langsung ke nomor atas. Puji Tuhan, channel YouTube Panduan Menyanyikan Buku Indah HKBP ini telah cukup dikenal. Tinggal klik seperti tadi. Mungkin kalau kita coba nomor terakhir, BE864, kita ketik enter. Nah, ini lagunya juga sudah muncul. Tinggal klik, bisa kita nyanyikan. Ya, coba selanjutnya kita cek BE500. Coba kita periksa. Kelihatannya belum muncul karena banyak
PE500 yang ada di sini, karena dia belum muncul, coba kita tambahkan judul lagunya. Ting, enggak, kon, coba kita klik, apakah ada? Nah, karena belum ada, kemungkinan lagu ini viewernya masih sedikit, jadi dia tidak muncul di atas. Coba kita ketik judul lengkapnya, Tinggang Tinggakon Sude. Kita coba. Oh, sorry, ini Tinggang. Nah, ini sudah ada Tinggal Konsuri. Nah, ini jadi oh ya, benar, ini lagunya memang masih sedikit viewernya, hanya 79. Jadi dia harus diketik lengkap dengan judulnya. Sekali lagi, kalau lagu ini hanya kita ketik BE500, dia belum muncul karena banyak sekali dengan keyword BE500 video yang ada di YouTube ini. Oleh karena itu, kita ketik judulnya. Tadi kita coba tinggang hon saja. Oh, Tinggakon saja juga sudah muncul. Ini lagunya. Jadi kalau belum muncul lagunya, Bapak Ibu dapat mengetik judul lagunya. Sekali lagi, kalau hanya BE spasi nomor lagu belum muncul lagunya, maka tambahkanlah kata pertama judul lagu tersebut. Baru dia muncul seperti biasa, klik. I don't have to change. I just gotta make a bold move. Would you let the company Detective Duff as partners? I gave up. Ya, lewati saja iklan ini. Oke, ini lagunya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi cara mencari lagu di channel YouTube Buku Ende HKBP ini adalah ketik BE spasi nomor lagu. Kemudian pilih lagu yang diposting oleh channel YouTube Panduan Menyanyikan Buku Ende HKBP. Bila belum ketemu, setelah BE spasi nomor lagu spasi, ketik lagi kata pertama judul lagu tersebut. Misalnya seperti tadi, BE spasi 500 spasi Tinggang Kon. Setelah muncul, barulah dibuka lagu tersebut untuk dipelajari. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.